Shalom from Brisbane. Let me introduce myself because this is first time that I share in devotions from nations. My name is Pastor Hani Yasaputra. I'm pastoring uh, two churches in Australia, one in Perth and one in Brisbane, and from the Church of uh, Rock International Ministry, uh, Perth and Brisbane okay thank you for the invite uh, that i can join force with all of you you know to equip the world for the greater work of jesus christ and to bring his kingdom on earth yeah. let me share in indonesian so because that is my mother's tongue so uh, i would like to share about the uh, expensive love so i can share in yang mahal Dan saya akan gunakan Yohanes 15 ayat yang ke-13. John chapter 15 verse 13 is my backdrop you know, to share about this thought, you know, this morning thought is is quite unique, unique, you know. So that's why I would like to share with you. John 15 verse 13 it say like this, greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Saudara bicara tentang kasih, ya, apapun kasih yang kita bisa berikan kepada juru selamat kita, Tuhan kita, raja kita yaitu Yesus Kristus, tidaklah pernah sebanding dengan kasih Dia yang kita bisa terima kita bisa mengucap syukur untuk segala hal yang kita bisa nikmati sampai detik ini. Ya. Yeah. Bicara tentang kasih, ada beberapa sahabat yang berkata demikian. Cinta itu memang buta. Tetapi pernikahan itulah yang memelekkan mata yang buta. Love is blind. But marriage restore its sight. Yeah. Nah keputusan untuk mengasihi, saudara itu ada dua pihak sebenarnya kalau kita mengasihi ada dua side ya satu sulit satunya mudah sekali sama bahas yang mudah terlebih dahulu ya kasih itu mudah sebab ya. kalau kita ini sedang jatuh cinta maka berada di samping orang yang kita kasihi itu merupakan satu Suasana surgawi. Your presence is heaven to me. Ini your presence bukan bukan hadirat Tuhan, tapi your presence, my lover's presence, is heaven to me. It's easy. Yeah. Sebab saya yakin percaya bahwa kita ini tahu, yeah, tahu feelingnya bagaimana kita ini jatuh cinta kehidupan kita akan berubah menjadi ya menjadi lebih berbunga-bunga lagi. Kita jauh daripada komplain, kita lebih bisa menahan derita, ya, kita lebih bersemangat lagi di dalam di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Karena apa? Karena Saudara tahu ada seseorang yang sedang mengandalkan Anda. Seseorang yang bergantung kepada anda, seseorang yang melayani anda, seseorang yang memberikan dirinya kepada anda, ya. itu keindahannya, itu kemudahannya. Nah tadi saya katakan bahwa mencintai itu adalah satu keputusan yang sulit juga. Kenapa? Keputusan yang sulit karena kasih tidak pernah datang dengan harga yang murah. Love or greater love. Oh agape love is never comes with the cheap price. Pesta pernikahan yeah. yang akhir-akhir ini kita boleh katakan bahwa satu keluarga bisa habis ya yeah, rupiah, oh hundred thousands for one night wedding, wedding day, wedding celebration. Tetapi kalau dibandingkan dengan harga yang harus dibayar pada waktu mereka berdua suami istri ya, mengarungi nahkoda pernikahan mereka maka harga daripada wedding celebration itu tidaklah pernah sebanding dengan harga yang mereka harus bayar di dalam journey bersama-sama untuk membangun satu rumah tangga yang bahagia itu. Kadang-kadang ya. kita masih Ya kita yang tua ini masih membayar nyicil, ya, bayar harganya kasih. Ya benar, saudara. Anak-anak ya. muda zaman sekarang remaja-remaja kalau mengatakan I love you itu mungkin hanya membutuhkan kurang dari tiga tiga detik I love you. Tetapi untuk membuktikan ya, perkataan I love you itu, terkadang kita harus membayarnya seumur hidup kita. Memang kasih itu teramat mahal, tetapi saya yakin percaya kalau saudara menemukan kasih yang sejati, saya yakin percaya saudara berani bayar harga itu, maka segala mimpi saudara akan saudara raih di tangan saudara. Saya lihat berbagai macam pasangan di atas muka bumi. Ya, karena begitu banyaknya konseling pernikahan yang saya hadapi juga ada beberapa pasangan yang membayarnya dengan sukacita dan jelas sekali kalau saudara membayarnya dengan sukacita saya tidak bicara uang membayar itu adalah segala sesuatu yang saudara miliki saudara berikan kepada pasangan yang saudara kasihi Saudara melayani dia, saudara mengasihi, ya saudara memberikan respect kepada dia, saudara lakukan apapun juga yang terbaik untuk pasangan hidup Anda. Itu bayarannya. Maka yang untung itu ya, adalah orang yang sama ini, orang yang membayar ini. Why? Sebab pernikahan adalah satu investasi yang menguntungkan kalau orang itu membayarnya dengan suka Cita, tetapi berapa banyak banyaknya orang yang membayarnya dengan tangisan, ya hatinya berdarah-darah. Dan yang terakhir ini saya harapkan tidak ada seorang pun pemirsa penonton yang dari channel uh, YouTube ini yang mengalaminya, sebab saya ingin saudara menghindari, ya, jangan sampai saudara masuk ke dalam jebakan apa yang dinamakan pernikahan ini. Saudara kalau mau single lebih baik daripada saudara menikah tetapi saudara merasa kesepian di dalam pernikahannya. Single adalah satu status, adalah satu keadaan yang menjelaskan bahwa saudara tidak bergantung kepada siapapun juga untuk menikmati kehidupannya. Saudara bisa bahagia dan saudara kuat di dalam status Anda sebagai seorang single. Nah, bicara lagi tentang pernikahan di dalam pernikahan ini ada satu yang saudara harus perhatikan yaitu Anda tidak bisa membeli kasih. Loh, tadi katanya membayar. Yes. Tetapi membayar belum tentu artinya memberi. Kasih tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi Anda harus membayar kasih itu membayar harga untuk memelihara hubungan ya sebuah hubungan yang sebelum Anda mengatakan I do di depan para para hamba Tuhan di hadapan Tuhan sendiri saksi-saksi Tuhan. Saudara memiliki satu impian bukan untuk membentuk satu rumah tangga yang bagaimana? Anda harus memilih untuk komit. Anda harus memilih untuk tetap setia. Anda harus tetap ma, harus komit untuk tetap melayani. Anda harus tetap komit untuk mengampuni. Anda juga harus komit untuk mengasihi baik itu melalui masa-masa musim-musim baik ya musim-musim summer ataupun musim-musim winter. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Diberkati ataupun belum diberkati. Sakit Maupun sehat, justru di dalam saudara mengarungi pernikahan ini, journey bersama, maka pernikahan akan menciptakan satu ikatan kesatuan yang melebihi daripada kekuatan seorang diri. Oleh karena itu, untuk kalian yang masih single, para pemirsa yang masih single, ya, anda harus lakukan penyelidikan. Sekarang ini kan zamannya Google. Ya, ada yang mengatakan bah Google. Google itu lebih mengetahui segala sesuatu. Andai kata saudara tidak bisa menyelidiki siapa yang siapa yang sedang mendekat kepada saudara. Ya. Sebaiknya saudara bisa tanya kepada teman-teman ataupun orang yang saudara bisa percaya untuk mengetahui latar belakang daripada orang yang sedang ya, mengejar saudara. Begitulah. Ya. Sebab penting sekali mengadakan penjelitikan Google search ya. terhadap calon pasangan hidup anda why sebab kebanyakan daripada kita benar-benar profesional dalam hal pacaran oh saudara kalau pacaran tidak usah diajar mereka lahir ya, dengan kombalisasi ini Benar-benar saudara profesional dalam pacaran, tetapi belum tentu mereka itu adalah marriage material. Istilahnya ya benda ataupun bahan untuk pernikahan. Harta pernikahan, kebanyakan daripada kita mencari cinta tetapi ketemunya nafsu. Fokuskan mata Anda please fokuskan mata Anda kalau cari ya pasangan hidup fokuskan mata Anda bukan saja ya kepada perawakan dari luar ini tetapi jauh lebih besar daripada itu misalnya karakter misalnya iman ya misalnya integritas dia misalnya juga kesetiaan dia lakukan beberapa tes untuk saudara mau agree terlebih dahulu, mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan si dia ini. Daripada di tengah jalan saudara putus hubungan, kemudian cinta jadi benci, benci bisa jadi macam-macam saudara. Ya Di dunia ini macam-macam bisa terjadi. Yang menjadikan hati saudara berdarah-darah. Itu belum nikah loh masih baru putus pacaran. Apalagi kalau orang yang sama ini sudah masukkan dalam pernikahan. Paling-paling honeymoonnya tiga bulan. Berapa? Berapa lama sudah bisa bertahan? Saya yakin percaya begini. Fokuskan pandangan Anda kepada hal-hal yang lebih kekal. ya Karakter, integritas, kasihnya, iman dia. Itu penting sekali. Kesetiaan juga. Lebih baik single saudara daripada menikah dalam neraka, jelas lebih baik single daripada menikah dalam neraka. Misalnya begini, ada beberapa di antara saudara yang yang benar-benar bukan marriage material, belum dewasa, belum dewasa. Yang ini yang saya mau katakan kepada saudara, kita kadang-kadang berkelahi saudara, ya bertengkar dengan pasangan hidup. Saudara kenapa sih? Kalau kita bertengkar, itu kita harus berteriak. Kenapa kita harus berteriak? Sebab hati kita sudah menjauh dari satu dengan yang lainnya. Makanya, kita harus berteriak. Tetapi, kalau bayangkan, kalau saudara sedang jatuh cinta, maka berbisik apapun juga itu akan didengar, karena hati keduanya begitu dekat belum lagi kalau cuma pandangan mata saja dikatakan aku sudah ngerti pandangan matanya. Wow. Itu hati mungkin sudah menjadi satu. Nah, kalau kita bertengkar, kalau kita quarrel. Ya. Kalau kita ini berdebat biasanya Saudara, ya. Biasanya gini. Berbicara itu adalah mengeluarkan kata-kata. Sedangkan komunikasi saudara pasti tahu ini ya komunikasi itu sangat penting sekali dalam pernikahan komunikasi itu adalah untuk mentransfer pernikahan ah, pemikiran sorry ya untuk mentransfer pemikiran saudara. itu bicara komunikasi jadi pikiran apa yang di dalam hidup ah, di dalam uh, otak kita ini kita transferkan ke pasangan kita itu komunikasi nah 90% dari ketegangan dalam pernikahan diakibatkan oleh satu di antara tiga hal ini atau ketiga-tiganya. Yang pertama adalah salah waktu. Yang kedua, salah tempat. Dan yang ketiga adalah salah sikap. Hindari perkataan ini. Ini tabu di dalam pernikahan orang percaya. Mampuslah engkau. Ya. Atau bodohlah engkau. Hindari. Jangan sampai keluar daripada daripada mulut saudara. Dan untuk mengakhiri sebuah pertengkaran ada dua patah kata yang sangat manis untuk diucapkan. Ya dua patah kata itu katakan begini, maafkan aku, I'm sorry. Ya untuk menyentuh hati pasangan anda ada tiga patah kata yang indah, ya, I love you. Nah ini bukan kombal, saudara. Kalau sudah jadi suami istri, I love you. Ya benar-benar I love you. Untuk mengakhiri debat kusir, ada empat perkataan, empat patah kata yang ampuh. Aku rasa engkau benar. Saya yakin percaya kalau saudara mulai memperbaiki ataupun mempersiapkan ya, perkataan yang lebih bermutu lagi yang keluar dari, dari mulut saudara kepada pasangan hidup saudara. Maka kehidupan pernikahan saudara akan benar-benar saudara ya, didirikan di atas batu karang yang teguh. Dasarnya adalah Kristus. Ingat, baik-baik. Kristus mati untuk para sahabatnya. Oh, sahabatnya bukan orang-orang baik-baik. Inilah bekas-bekas pendosa, tetapi pada waktu kita berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Itulah kasih yang sangat besar yang Yesus letakkan di dalam hati kita. Semuanya kita sanggup kita bisa mengasihi pasangan hidup kita. Kita bisa mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Cinta itu adalah satu keputusan yang tidak ada alasannya. It's your decision without any reason. Misalnya saya tanya kepada saudara, kenapa kamu cinta sama si A? Mungkin saudara jawab begini, aku mencintai karena si A itu bla 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 bla. Saudara, itu bukan cinta. Karena masih ada alasannya Walaupun alasannya masuk akal ataupun baik sekali. Tapi kalau saudara sudah jatuh cinta, iya aku tidak tahu ya kenapa aku mengasihi dia. Tapi hatiku terdorong, hatiku tuh melekat kepada dia. Aku mau melayani dia, aku mau berkorban pada untuk dia. Saudara aku yang kasih, saya yakin percaya itulah kasih yang sejati. Ya, perhatikan dengan seksama akan ketulusan senyuman orang yang Anda kasihi. Ya, melebihi daripada keadaan perawakan yang mungkin cantik ataupun tampan. Janganlah terjebak dengan racun cinta. Zaman Instagram, saudara, semuanya ya cetar, semuanya sembringah di gadget kita. Kita tidak bisa bandingkan pasangan hidup kita dengan si dia yang ada di sini. Kita tidak tahu siapa dia. Tetapi orang yang mendampingi kita itu bersama-sama dengan kita puluhan tahun. Saya sudah menikah 31 tahun dan kami dikaruniakan tiga orang anak. Yang pertama putri, ya namanya Tiffany. Dia sudah menikah dan memberikan satu cucu kepada saya, cucu pertama saya, Ben. Juga yang kedua, yang tengah adalah Timothy, dia ada di kota Melbourne, dan yang ketiga yang paling bungsu adalah Nathan, dia juga ada di kota Melbourne, dua-duanya sedang kerja. Saya yakin percaya bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat besar sekali, tidak akan pernah habis kalau saudara mau bagikan. Saya yakin percaya bahwa jangan sekali-kali saudara minum racun cinta. Karena mahal sekali, anda akan membayarnya dalam pernikahan. Jangan ditipu dengan pandangan mata saja. Oleh karena itu, biarlah saudara benar-benar dipersiapkan untuk di dalam satu pernikahan. Yeah. Dimana dikatakan bahwa pernikahan yang memuliakan Tuhan itu sama dengan the preaching of the gospel without any sound, but people. Can see it through your life. The Lord bless you. Tuhan memberkati. Saya Pastor Haniesa Putra dari kota Brisbane, Australia. God bless.